Seorang guru tewas ditikam oleh orang tak dikenal di sebuah rumah makan di kawasan Desa Sungai Cukai, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Diketahui korban berinisial SR 60 tahun yang merupakan seorang guru sekolah dasar Negeri 5 Sungai Danau. Insiden ini sendiri terjadi pada Jumat 14 Januari 2022 malam. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Seksi Humas Polres Tanah Bumbu AKP Imade Rasa mengatakan korban diserang saat tengah makan malam di sebuah rumah makan di Desa Sungai Cuka. Tak lama, datang dua orang pelaku menghampiri korban. Salah satu dari pelaku seketika langsung menikam korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Seusai menikam korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Beberapa pengunjung rumah makan kemudian berusaha memberikan pertolongan dengan membawa korban ke klinik terdekat. Imade Rasa menuturkan sayangnya nyawa korban tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami penikaman sebanyak 3 kali. Belum diketahui motif pembunuhan yang dilakukan pelaku, Imade Rasa menyampaikan pihaknya baru saja mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Terakhir, ia menambahkan para pelaku sudah dalam pengejaran pihak kepolisian. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!